Cara mudah memasukkan gambar dari internet ke dalam Word tanpa harus download JPEG. Gimana caranya? Yuk, kita simak. Saya di sini menggunakan Office 2016. Ya, kita buka filenya, file baru. Lanjut, ya kita pilih insert ya, di dalam Office ini ada menu insert. Kita cari picture online. Ya, di sana ada Bing, ada online drive, ada OneDrive. Kita cari di Bing Insert, kita cari Pixabay. Kenapa Pixabay? Karena Pixabay itu gambarnya gratis alias CC atau Creative Commons. Nah, kita pilih yang mana disukai, klik insert dan langsung muncul ke dalam Word. Jadi nggak perlu download JPG-nya dari Pixabay dan juga tidak perlu menggunakan browser untuk mendownload gambar-gambar yang ada di internet. Jadi cukup menggunakan Office 2016. Saya rasa sudah cukup dan sangat mudah. Demikian tutorial ini dan saya ucapkan terima kasih untuk para YouTuber yang sudah mau menonton sampai selesai.